Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Kita awali segmen presidential update kali ini. Presiden Joko Widodo membuka musyawarah nasional ke-6 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII. Jokowi menyebut alumni PMII banyak membantu kerja pemerintah, salah satunya Muhaimin Iskandar. Salah satu alumni PMII yang dinilai banyak membantu kinerja pemerintah adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Jokowi mengatakan Cak Imin banyak membantu dirinya dalam berbagai hal, khususnya menyangkut urusan politik. Jokowi menyebut Cak Imin berjasa dalam membangun posko relawan join atau Jokowi Cak Imin. Dalam acara Munas tersebut, alumni PMII berharap Presiden Jokowi memilih kandidat cawapres dari kalangan NU seperti Ketua Umum PBNU, Said Akil Siroj, Ketua Umum P3, Roma Hurmusi, serta Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Dan Sekjen PBIK PMII. Sebagai Presiden, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh alumni-alumni PMII, karena alumni-alumni PMII sudah banyak yang membantu kerja-kerja pemerintah. Tadi sudah saya sebutkan alumni PMII Bapak Muhaimin Iskandar. Beliau ini banyak membantu saya, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, yaitu kerja-kerja politik. Terutama dalam mendirikan posko-posko join.